Halo guys, kembali lagi bersama di channel Meluna Gaming. Kali ini aku sudah memuat para siswa-siswa sekolah TK Intan Jaya. TK Intan Jaya. Oke, dan mereka semua sudah naik ya di mobil. Kita akan melewati tanjakan merah kuning dengan ada polisi tidur rintangannya di pas di tanjakannya. Oke, langsung saja kita mulai. Pegangan ya. Iya. Hati-hati. Wow. Wow, what are you think? Wow. Kita berhasil ya. Iya. Namun gimana nih mobil? Aduh, enggak tahu gimana. Kok bisa nyangkut seperti ini ya, guys? Ya ampun, mobilnya sudah enggak bisa nih. Aduh, gimana ya? Sabar ya. Wow, ada raksasa yang membantu kita. Ayo, ayo. Naik semuanya. Oke, mana mereka? Ayo, ayo, ayo. Tunggu saja, ada raksasa yang membantu kita, teman. Oke, kita jemput mereka ya. Ayo anak-anak, naik semuanya. Cepat, cepat. Oke. Kita coba lagi ya. Tadi berhasil tapi mobilnya nyangkut sih. Untung saja ada raksasa yang bisa membalikkan mobil kita. Awas, hati-hati. Eits. Kita coba lagi ya. Tapi kita tidak akan kencang dari sini. Nanti di sana guys, soalnya susah nanti. Oke. Coba ya. Kali ini pasti berhasil. Oke, tancap. Bisa nggak ini ya? Wow, bisa. Naik lagi ke atas terus. Oke, kita lihat apakah kita akan bisa. Yeay. Wow, keren banget. Lagi Om Taiga. Baiklah, aku coba lagi ya. Coba lagi. Kita coba lagi. Oke bos, pelan bos. Kita coba ya. Saja mobil ini masih tetap kuat ya, meskipun sudah jatuh berapa kali. Ayo kita mencobanya. 1, 2, 3. Tetap tenang. Naik terus. Yoho, bas. Waduh, masih bisa kita guys. Sedikit sulit nih. Wah, itu raksasanya ada di sana ternyata dia. Terima kasih raksasa telah menjaga supaya mobil kita kalau terbalik langsung dibalikin oleh dia. Iya ya. Oke. Tancap. Oke, pelan. 1, 2, 3. Tancap gas. Asik. Naik lagi ke atas. Lihat. Kita sampai di atas genteng kah? Oh tidak. Kita bisa nyangkut di sini guys. Raksasa, tolong kami dong. Raksasa. Aduh,
Ini harus raksasa bantu. Ayo kita minta tolong ke dia. Raksasa, mobil kami terperangkap di tengah rumah. Baiklah, aku akan menolong kalian. Mobil yang nyangkut. Oh, ini gampang. Waduh, ada orang di mobilnya masih. Wow, waduh, anak itu kemana? Mobilnya mana? Aku harus terbang. Aduh, mobilnya mana ya? Maafkan aku tidak tahu kalau bisa jadi begitu. Mobil pickupnya mana ya? Mobilnya terperangkap kemana? Waduh, mobilnya hilang. Tidak ada mobilnya. Apakah sampai di sini? Ternyata mobilnya tidak ada. Hanya mobil biru tadi yang berhasil aku selamatkan. Sedangkan mobil putihnya hilang. Oh, ini dia. Ternyata dia ada di sini. Baiklah. Ayo, mobilnya ada di sebelah sana. Cepat, raksasa sudah memindahkan mobil itu. Itu raksasanya di sana. Dia memberi petunjuk kalau mobilnya sudah jadi di sebelah situ ya. Ayo. Oke. Nah, ini dia. Itu raksasa, terima kasih ya. Mana anak-anak yang lain? Naik. Naik semua. Masih ada anak-anak lain lagi kah? Oh, tidak ada semua. Yang satu terlempar tadi, dia masih tertinggal di dalam mobil. Lalu raksasa langsung apa dia? Langsung tendang mobilnya. Lagi sangat seru. Aduh, mobilnya sudah peot kayak gini. Yuta dan Mio pun hanya terdiam di sana. Tancap, watch the road. Apakah mobil ini akan berhasil? Oke, kita ambil sebelah kiri supaya aman. Masih aman. Kita coba lagi. Sangat-sangat seru. Sini ya. Set. Wow, berputar-putar. Lihat kaki Taiga dan Om yang punya mobil ini sudah keluar, guys. Oke, kita naik lagi. Tang. Siap kalian? Siap. Tancap lagi. Oke, baik. Murid-muridnya pun berani. Waduh! Masuk di rumah orang. Ya ampun. Gimana nih? Sudah enggak bisa keluar kalau begini. Anak-anak, kalian tahu jalan keluar dari rumah ini? Coba dari belakang. Oke. Gak bisa anak-anak, itu ada pagar. Ya udah deh. Kalau begitu ayo kita turun semua. Kita bersantai-santai di rumah Kakak Sakura aja. Ayo. Kalian pasti sudah lapar kan? Ayo. Mari semua makan. Ayo. Ikut aku. Sini cepat. Semua duduk di sini ya. Mana yang lain? Duduk. Ayo, duduk. Satu persatu duduk. Iya, mantap. Iya, duduk. Eh, mana si Mio? Mio, kamu mau duduk di mana, Mio? Oh, Mio duduk sendiri di sana. Kasihan banget si Mio. Kita pindah di sini deh. Ayo. Ayo duduk. Kita akan menunggu makanan ya.